Hey guys, okay, welcome back. So anyways, hari ini it's a little different. Jadi hari ini kita mau sharing sedikit tentang Dante and how kita menstimulasi dia untuk motorik kasarnya dia maupun motorik halusnya dia. Jadi hari ini tuh lebih banyak ke motorik halusnya. Kita ada kayak tutor gitu, namanya Miss Nadia. This is her contact if you're interested. Anyways, dia tuh kayak ngajak Dante belajar, tapi dengan cara main gitu. And then a lot of other things yang menurut aku sangat kreatif dan sangat berguna banget. Karena Dante itu dia lahir di Oktober, jadi di sekolah banyak banget sekolah-sekolah yang cut off point itu September, jadi dia nggak bisa masuk. Dia masuknya tuh tahun depannya lagi, kayak udah hampir mau 3 tahun gitu. Jadi dan dia pun juga he can manage it and I think it's good for him lah gitu ya. Untuk dia main sambil belajar gitu. Menurut aku ini sangat-sangat kreatif dan menurut aku kayak banyak banget orang yang di luar sana mungkin bingung gitu ya sama anak mainnya apa aja ya, kayak kadang udah out of ideas gitu ya, kayak ini harus main apa lagi, udah bosen, udah bingung juga, ini udah, yang itu udah, sekarang apa lagi. So I think ada Miss Nadia ini menurut aku bagus banget untuk belajar simulasi motorik halusnya dia gitu. So I think it's really good. This is just a memory juga buat kita, perjalanan Dante di umur 2 tahun 3 bulan. Okay, so let's see what he's up to. Masukin talinya ke lubang. Ke lubang ini nih. Dante aja. Iya, Dante aja boleh. Dante mau coba tapi contohin dulu. Iya. Contohin seperti ini ya. Lubang. Cut. Jadi pakai tangan sebelah ini. Panjang. Dante mau coba ya. Iya. Oh, boleh. Oh, boleh. Dari sini boleh. Nice. Ini panjang ya. Ini panjang banget. Nah, habis dari sini Dante mau masukin ke mana? Sebelahnya lagi ke sini ya, boleh. Oke, berikutnya. Yang ini buruk. Belum, nanti dari sini nanti mau ke mana dulu nih. Oke, boleh. Mau dicopotin dulu nggak yang dari sini? Oh, nggak mau, tetap aja. Coba kita sambungin ya. Bisa nggak ya kira-kira? Terus yang dari sini mau lanjut nggak nih? Mau. Kita mau pakai yang ujung ini. Kira-kira sampai nggak? Oh, kayaknya nggak sampai ya. Oh, nggak sampai ya. Mungkin harus punya ide nih. Gimana kalau kita lepas dulu yang dari sini? Banyak banget, ada yang besar. Iya, banyak ini sampai yang
Hai guys, ya channel YouTube aku lagi ya. Subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, dan press the bell. Saya itu 5, 4, 3, 2, 1. I love you, thank you. Bye. Nah, habis dari sini Dete mau masukin kemana?
sebelahnya lagi ke sini ya. Boleh.